Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denanda Angelita dari kelas 10 MIPA 7 akan membacakan tartil Quran dengan surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al Program Jati Diriku di SMA Negeri 1 Keraksaan ini dapat terlaksana dengan baik di era pandemi yang memiliki tantangan-tantangan baru yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Siswa yang biasanya bertemu dengan Bapak Ibu Guru untuk mendapatkan materi, kali ini mereka harus cukup puas hanya dengan mendapatkan materi melalui daring. Mereka mengalami kesulitan, tetapi mereka tetap memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat memahami materi itu dengan baik, pun mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa memahaminya. Siswa juga memiliki keinginan yang tinggi untuk bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Siswa yang sudah jarang bertemu dengan teman-temannya, bahkan tidak pernah bertemu, mereka tetap memiliki kepedulian pada teman-teman yang memiliki kesulitan dalam pembelajaran ataupun kesulitan-kesulitan yang lain. Motivasi yang masih terjaga dengan baik ini tentu saja menjadi modal yang besar bagi kami untuk bisa bertahan dan melawan di era pandemi ini. Hal ini akan membantu mereka untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas perkembangan remaja dengan baik dan menjadikan mereka remaja yang mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab. Pembelajaran terintegrasi di sekolah dan di rumah dilaksanakan melalui implementasi penguatan pendidikan karakter oleh sekolah, oleh pendidik, oleh BK, dan oleh keluarga. Semuanya demi pengembangan jati diri peserta didik. Kami yakin nilai-nilai nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas dapat terus ditumbuhkan walau sedang masa pandemi. Selamat berjuang, anak-anak, orang tua di rumah, dan teman-teman senasib seperjuangan. Kita perkokoh jati diri demi diri, keluarga, dan bangsa.